vous lui lisez mieux. Oh Yanni. Aku paling benci bunyi ni. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak cerita pasal bunyi jam loceng dekat handphone korang. Korang kan kalau nak bangun pagi pergi sekolah ke ataupun korang nak buat study ke, kalau korang nak bangun pagi-pagi, pokoknya kalau korang nak bangun pagi-pagi kan, korang mesti letak bunyi alarm kan dekat handphone korang untuk mengejutkan korang lah gitu. Bukan mengejutkan apa, maksudnya bangunkan korang macam tu. Tetapi guys, aku ada jumpa beberapa macam teori juga sebenarnya. Diorang kata ada bunyi loceng dekat Android, dekat Samsung macam tu. Ada satu bunyi ni, kalau kita reverse, dia jadi scary, dia jadi creepy. Adakah betul guys? Sebab diorang macam ramai sangat, terlalu ramai yang mengeluarkan benda ni. And then macam terlalu, orang kata apa tu, diorang terlalu bercakap lah tentang benda ni. So adakah sesuatu lagu macam bunyi jam loceng tu boleh buat jadi menakutkan? Tak silap aku, before ni aku pernah membincangkan beberapa lagu, memang lagu macam lagu Barney I Love You, lagu Dora the Explorer, diterbalikkan ada maksud dia. Tetapi ni bunyi tau guys, macam just bunyi jam loceng. How come dan macam mana dia boleh bila terbalikkan, reversekan, boleh jadi seram guys? So adakah betul? Kita akan ungkai sama-sama dalam video ni. So kalau tak betul, maksudnya aku kena scam, tu je. Kalau aku kena scam, korang pun kena scam lah sebab korang tengok aku sama-sama. Okay, so jom kita tengok beberapa teori. Diorang cakap kalau reverse lagu-lagu bunyi jam loceng ni kan, kita kan ada macam lagu default kan, dekat Apple ada, dekat Samsung ada, dekat Android semua ada. So diorang kata ada satu lagu ni, bukan satu, ada banyak sebenarnya lagu-lagu ni, kalau diterbalikkan, direversekan, akan jadi seram. Adakah betul? So jom kita tengok sama-sama. Go. Okay guys, mula aku jumpa yang ni tau, 8.6 million. Dia kata Apple alarm is so scary, this Android alarm being the most unknown and creepy. Apa yang scarynya? Okay, jom kita dengar. Ini selalu dia keluar dekat aku punya FYP. Aku tak rasa scary pun. Ini dia dah reverse ke belum tak sebenarnya? Nah, over the horizon is something. Maksudnya lagu yang bunyi jam loceng yang bertajuk Over the Horizon lagi menakutkan. Okay, cuba je. Every time I hear this, I remember all those time mama would use this to wake me up and how I be terrified when I wake up. Yang tu ke? This alarm scares me till now. What do you mean? It's scary, it's not. Kan? I thought I was the only one who is scared of this alarm. Ramai ke yang merasakan bunyi tu seram? Kan? Aku pun tak faham lah. Dengar sekali lagi. Aku tak dapat. Okay, cuba kita cepatkan dia. Kau kena tekan dia banyak kali. Lama lah. Macam ni kan? Macam ni? Macam mana dia dengar? Tak boleh. Dekat handphone lah. Ini sampai ke ada orang buat tarian dance we guna ni. Kau tengok ni. Apa yang scarynya? Siap ada dance. Sumpah, siap ada dance korang takut. Sumpah lah. Ni apa? Ini Android alarm reverse. Kau tengoklah, siap dia tunjuk muka apa ni? SpongeBob. Bukan SpongeBob. Siapa nama dia ni? Patrick. Patrick. Bukan Patrick. Squidward. Ni lagu yang mana? Tak scary pun weh. Kan? Okay. Yang ni. Samsung morning alarm but it's reverse.
Oh, ini yang teng 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 teng. Ah, yang tu. Lepas tu dia reverse kan. Eh, bapak kau. Buat aku terkejut. Dia tak seram, cuma dia macam disturbing sikit lah. Sebab benda tu kita tak familiar, ya. Ha, macam tu. Benda kalau kita tak familiar, memang rasa macam, eh, kenapa boleh jadi macam ni kan? Ha, macam tu lah. Itu psikologi. Aku nak tertidur lah. Korang rasa itu seram? Aku tak dapat merasakan vibe-vibe seram dekat sini, ya. Tolong, ya. Tolong, ya, rakan-rakan. Ah, ini lagu ori dia. Tak ada seram pun korang ni kan. Aku kena scam lah ni kan. Ya, apa? Ha, ada yang tolong reversekan, ya. Mengarut je aku teori korang ni. Okay, jom kita tengok. Tak ada dah, tu je. So you are telling me this song is over the horizon. Over the horizon. Kan ada orang komen tadi kan. Over the horizon lagi menakutkan daripada yang Samsung Alarm tadi. Adakah ini di backwards kan? Aku masih tengah tengok penthouse, ya. Apa benda kau orang ni? Geram pula aku. Ni. Over the horizon mana? Oh, ya ni. Aku boleh benci bunyi ni. Apa yang seram? Basically, hari ini kita belajar bunyi jam loceng, rakan-rakan. Korang itulah. Ha, seorang nak buat teori, sibuk korang nak buat teori. Ni apa? Have I put this on reverse and it sounded just like Over the Horizon. Mengarut lah korang ni. Kau tu ni sampai trauma member tu. Aku dah ngantuk. Okeylah, last lah. Aku bagi chance. Bagi chance last. Me listening to my Samsung Alarm. Yang ni kan? Bangkit betul lah. Okay, so itu sahajalah. Aku pun tak faham kenapa korang sampai nak trauma bagai, ha? Over betul lah. Seram kui. Ke aku je yang macam tak ada dapat rasa apa-apa seram? Dah lah, penat lah macam ni. Kena scam je selalu. Tapi guys, apa yang lagi seram bagi aku kan? Kau tak kunci pun jam kau. Malam-malam kan tiba-tiba dia berbunyi. Kau dengar malam-malam bunyi kau macam... Itu paling seram bagi aku. Itu memang seram. Sebab kita tak set pun alam tu. Tiba-tiba kau berbunyi sendiri, ha. Siapa yang set? Ha, mungkin mak kau. Okay, so itu sahajalah. Sorry ya kalau video kali ni tak seram. Sebab diorang yang scam aku. Tengok, diorang scam aku. Aku sekali kena scam. Ke kalau korang rasa ada juga part seram, sila tinggalkan komen korang dekat bawah. Okay, so guys, aku rasa itu sahaja untuk video kita hari ni. Macam biasa, kalau suka video aku, jangan lupa tekan like, comment dan juga subscribe. Jaga diri. And always stay safe. Bye.